توبة نصوحا
نسوحا adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat, ya. Ini penting buat kita, kalau kita diwajibkan kaum bapak untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Kalau kaum ibu bagaimana? Ibu-ibu istri kita sholat Jumat banget, ya. Ada ungkapan. Na'am annal jum'ata laysat biwajibatin 'alaiha. Ya, salat Jumat tidak wajib bagi kaum ibu. Walakinnaha idza shallatha shahhat salatuha. Tetapi kaum ibu jika ikut salat Jumat maka hukumnya salatnya sah. Ya, sah. Salat ini pengadain ini ibu dan ibu atas. Wa'agnadha an sholat zuhri. Dan kagak perlu lagi dilaksanakan sholat zuhri. Gak perlu pulang lagi, ya. Kalau bapak-bapak misalnya pernah haji, pernah umroh, kan ibu-ibu ikut sholat Jumat semuanya. Kita selalu menganjurkan, apalagi pahalanya besar. Di Mekah dapat 100 ribu kali Jumat. Bapak-bapak kalah yang gak pernah umroh, ya. Oleh Madinah 10 kali Jumat, ya. Halaman 32, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa da ma nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin rabbil alamin. Ini Pak Ketua kemarin enggak hadir, sudah ketinggalan dia. Faslun fi adabin, ya, tata'allaqu bi salatil jum'ati wa yaumal jum'ah. 32, ya. Para jamaah sekalian, ini berbicara tentang adab-adab atau etika, ya, yang berkaitan berhubungan dengan salat Jum'ah dan hari Jum'ah. Pertama dulu saya ingin sampaikan tentang penyebutan Jum'ah. Mana yang benar? Kita dengar orang ada yang nyebutnya Jum'ah, ada yang Jum'ah, ya, lain-lain. Ya, kita bahas itu dulu sedikit. Mana yang benar? Ya. Jadi menurut Imam Ahmad wa ghairuhu minal imam dan yang lainnya, penyebutan Jum'ah ini, hari Jum'ah ini, yang memang memiliki beberapa dialek. Apa dialek? Ya, ada intonasi yang berbeda, ya, dialeknya, penyebutannya. Kayak kita Indonesia apa kabar? Orang Malaysia apa khabar? Maknanya sama. Ini maknanya sama, satu kata, cuman punya dialek penyebutan yang berbeda, beda. Ya, itu masalahnya di huruf mimnya, mimnya. Ada ulama yang mengatakan penyebutannya itu mimnya didomahkan. Jadi nyebutnya Jumu'ah, Jumu'ah, satu. Ada yang ulama mengatakan mimnya itu disukunkan. Jadi Jum'ah. Ada dua tuh. Dua-duanya benar. Kita ulang. Ada yang mimnya dibaca fathah. Jadi doma udah kan? Doma sukun sekarang fathah. Jadi Jum'ah. Paham ya? Jumu pertama doma Jum'ah. Udah sukun Jum. Tiga fathah.
Jumaah, Jumaah. Yang keempat, wahaka tadi. Ada juga yang membacanya dikasrohkan. Jadi Jumiah. Ya, begitu. Tetapi secara penyebutan yang hari Jumaah secara Jumatan, mingguan itu disukunkan Jumaah. Ya. Itu dalam istilah penyebutan tentang hari Jumaah. Karena hari Jumaah ini hari yang sangat luar biasa. Ya, Sayyidul Ayyam. Ini bahkan dulu ceritanya Allah pernah kasih hari Jumat ini buat orang Yahudi. Tahtal Rufi, mereka kagak mau. Ya, mereka pilih hari Sabtu. Kalau orang Nasrani pilih hari apa? Fahadanallah. Allah kasih kita umat Islam hari Jumat. Hikmahnya banyak. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Dan yang paling besar hikmahnya buat kita, orang kalau berselawat di hari Jumat itu nilai pahalanya lebih besar lagi. Keutamaan dan pahalanya. Bapak-bapak yang suami istri berhubungan badan pada sama istrinya di hari Jumat dapat dua pahala. Ya, maka jangan sia-siakan hari Jumat. Ya. Kemudian di hari Jumat ini juga, kalau yang meninggal wafat di hari Jumat, di malam Jumat, itu sudah mendapatkan dua hikmah. Dia tidak disiksa, yang pertama tidak mendapatkan pertanyaan kuburan. Ya, yang kedua wakau, dia tidak mendapatkan siksa kubur. Dan hari Jumat khusus itu api neraka kagak dinyalain. Jadi kalau hari Jumat api neraka dimatiin. Kompor aja. Saking mulianya hari Jumat. Ya, hari yang lain-lainnya Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu minggu itu berobar-obar terus. Nah, ya. Karenanya beruntung saudara-saudara kita yang meninggal di malam dan hari Jumat. Ya. Banyak sekali keutamaan tentang hari Jumat. Taib itu bisa dibaca dalam kitab Khasais, ya, tentang karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Abu Yazid Maliki. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin Salah Fathul Mu'in, ya. Faslun fi adab tata'allaq bi salati Jum'ah wa yawmal Jum'ah. Ya. Pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Wahia nahwa min khamsata asyar. Ya, itu ada sekitar 15 perkara. Ini khamsata asyar. Ini namanya isim mabni. Isim mabni itu isim yang ujungnya dibacanya kagak berubah-berubah, hanya satu suara. Itu ada 8 titik, diantaranya al-a'dad al-murakkabah, angka-angka yang murakkab dari 11 sampai 19 kecuali angka 12. Padahal ini ada min, min huruf jar, tapi dia tidak dibaca kasrah. Marhaban bagi min khamsata asyar. Ya. Ahaduha yang pertama, apa nih adab-adabnya? Ayyasta'idda laha min yaumil khamisi wa fi lailatul jum'ah. Nih. Pertama adabnya kita bersiap-siap, ya, untuk hari Jumat sejak kapan? Sejak hari Kamis. Hari Kamis kita udah siap-siap. Wa fi lailatul jum'ah, dan pada malam Jumat. Ngapain? Bitanzifi.
dengan membersihkan, ya, mandi, wa ghasri thiyabi, menyuci baju. Jadi buat Jumat kan siapin baju besok apa nih tahu yang bagus. Tentunya bukan baju jas, ya, ini baju-baju yang bernuansa buat ibadah, ya, baju gamis, baju koko yang putih, gitu, ya, harus punya siap. Bapak-bapak kalau pengen hari acara khusus punya baju khusus. Ini Jumat nih hari yang agung, siap. Wa i'dadi ma yasmahu laha, ya, dan i'dad mempersiapkan apa-apa yang, ya, apa-apa yang patut untuk hari Jumat, ya, atau segala kebutuhan untuk hari Jumat. Atsani yang kedua, al-iqtisalu fi yaumiha, mandi katanya pada hari Jumat. Jadi tadi dikatakan dapat dua pahala, pertama mandi hari Jumat, kedua mandi kita berkah hubungan suami istri. Ya. Niatna waitul ghusla di yaumil Jum'ah. Jadi yang berkahnya itu harinya. Ya, bukan salatnya, harinya. Inna waitul ghusla li yaumil Jum'ah. Saya niat mandi karena hari Jum'ah, ya. Hari yang agung. Hari Jumat ini dipilih oleh Allah buat kita ini pertama. Dan semua hari-hari besar menurut agama mereka ngikutin agama kita. Jumat dulu baru Sabtu, wa ba'dahu Ahad. Jadi baru Minggu. Jadi kita ini harinya aja diikuti oleh Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Kemudian kama ja'a fil haditsi fi sahihaini wa ghairihima, sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis dalam kitab sahihaini, berarti Bukhari Muslim wa ghairihima dan selainnya, banyak, ada Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, ya, ada Kutubus Sittah, bahkan ada Kutubus Tis'ah. Wal afdalu fil iqtisal ay yakuna qabila ar-ruwahi ilayha, ruwahi ilayha, ya. Yang paling afdal dalam mandi itu katanya sebelum kita berangkat ke apa, berangkat sholat Jumat. Jangan berangkat mandinya di masjid, ya. Ya. Tapi sebelum berangkat kita sudah mandi. Nanti mandinya ada sunah-sunah mandinya, Pak. Pertama niat, kemudian yang sunahnya berwudu dulu. Ya, sebelum mandi itu berwudu. Kemudian nyiraminnya nih yang kanan dulu, baru yang kiri, baru ta'amamah semuanya. Ya, mandi-mandi hadas, mandi-mandi besar gitu. Kita pakai shower ya kan, kiri baru semuanya isalul ma'ala kulli jasad, mengalirnya air ke seluruh tubuh kita biar sempurna. Lagi bapak-bapak yang habis ini mandi hadas besar itu, yang badannya gemuk-gemuk di tangan tubuhnya dan lemak-lemak itu harus kena semua, ya, saat yang bersihnya untuk menghadap Allah. Yang ketiga, al-thalithu at-tazayyunu bitanzifil badan, ya, menghiasi dengan membersihkan badan. Apa nih? Wa qassil azfar. Ini kuku kita panjang-panjang, potongin. Jadi saya ingat orang tua saya itu kalau dari kumis tuh udah mulai kumisnya dirapiin, kukunya diiniin, bajunya disiapin mana buat besok Jumat. Enggak sembarangan aja. Wasiwaki dan bersiwak. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil futulat. Dan selainnya, ya, di antara yang telah kita sampaikan di depan, ya, daripada menghilangkan al-futulat, kotoran. Wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi.
kemudian menggunakan tatayyub, wangi-wangian, ya, tapi jangan yang beralkohol. Kemudian yalbasu ahsana thiyab, mengenakan baju yang paling bagus. Ya. Ar-rabi'u, dan yang keempat, at-tabkiru ilaiha masyiah. Ini berangkat tabkir segera, ya, pagi-pagi. Ya paling kagak jam berapa tuh? Setengah sebelas deh ya, siap ya berangkat tuh untuk sholat Jumat. Gitu. Ini masyiah, berjalan kaki. Kalau jauh ya naik mobil, bisa jauh-jauh yang kaki. Ya. Wa yambaghi lis-sa'i ila al-jami' ay yamshiya bi sukunin wa khushu'in. Bagaimana nih kita mulai keluar rumah, berniatin untuk pengen sholat Jumat. Ya, orang mukmin setiap keluar rumah ke kanan ada apa tuh? Ada doanya. Kemudian niat yang baik-baik, bawa 200 niat yang baik-baik keluar. Ya. Nah, jalannya ayam sia katanya wayam bagi lisa'i, dan sebaiknya sepatutnya bagi orang yang ingin berupaya berangkat ke jami ke masjid, ayam sia berjalannya bisukunin dengan tenang, ya, berkhusyukin dengan khusyuk. Jangan kita kurang ngobrol ya, apalagi ngomong politik, ngomong gimana hatinya jadi panas itu ya, atau gibain orang, jangan. Wa yanwi al-i'tikaf fi masjid fil masjid, ya, ila waqti khurujihi, dan niatin i'tikaf, ya, niat i'tikaf di masjid sampai waktu keluarnya. Nah, ini kata Nabi apa? Kalau mau masuk masjid jangan lupa baca duanya dulu. Kemudian masuk dengan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk kaki kanan. Adabnya kata Nabi, jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Itu sholat tahiyat. Ya, yang biasa dua rakaat. Rakaat usolli sunnata tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Al-Fatihah kuliah, Al-Fatihah kulhu, udah cakep berarti. Tapi sebaiknya ya bangun lagi habis itu sholat taubat. Ya, saya selalu begitu mengajukan. Setiap masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat taubat. Tahiyatul masjid, sholat taubat. Agar ibadah kita berdiri di atas babut taubat. Tapi kalau dia mau mengamalkan lagi, datang lebih awal. Ya, setengah sebelah satu jam. Kita sholat 4 rakaat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Setiap satu rakaat baca 50 surat Al-Ikhlas. Itu kata Nabi, sebelum kita meninggal dunia Allah sudah lihatkan bangku kita di surga. Ya, itu keterangan dalam kitab apa? Muraqabul Ubudiyah, syarat daripada kitab Bidayatul Hidayah, ya, Imam Ghazali. Jadi usul di sunnata tahiyatul masjid 4 rakaat, itu, ya, sunnatan innaitan Allah wa ibtitah Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baca kulhu tuh 50 kali. Hitungnya begini aja dah. Ya, selesai bangun lagi, rakaat kedua 50 lagi. Yang ketiga 50 kali Al-Fatihah, keempat begitu. Ya, besok praktekin ya. Totalnya jadi 200 nih. Ini kan ilmu nih. Amalin. Jadi harus khusus nih. Masa main bola kuat berjam-jam. Ya, olahraga kuat. Coba. Sehat itu menembus khusus. Dan kita melatih juga menghitung itu. 50. 10 ya. Masuk tahiyatul masjid, salat tobat 2 rakaat, kemudian masuk tahiyatul masjidnya itu langsung yang 4 rakaat baca 210, kemudian baru salat tobat 2 rakaat.
udah duduk sama duduk. Itu malaikat udah siap depan pintu nyatet itu. Ketika sudah mulai azan, ya tutup. Malaikat ngumpul di sini semua. Ini di setiap saf ini ada 7.000, 72.000 malaikat. Ada semua. Ya, luar biasa. Jadi kalau yang datang cuma terlambat, udah nggak punya catatan. Dulu saya sholat Allah di Masjid At-Taqwa, dibuka catatan nggak ada, datangnya terlambat. Gitu ya. Berikutnya, wal khamisu dan yang kelima, Allah yatakhatta riqaban masjid. Nah ini adab ini adab ya. Kita datang udah belakangan, pengen ke depan. Jangan kaki kita tuh ngelangkain pundak-pundak jamaah. Ya. Kemudian wala yufarriqu baina ithnain. Jangan juga orang udah duduk nyerapet nih. Ifarriq. Paham enggak? Di nyelak. Dipisahin gitu. Di salat dia menyelak. Nah. Di tengah-tengah. Gitu. Ya. Illa ayyara furjatan yatakhatta ilaiha, kecuali dia lihat ada tempat yang kosong, ya gitu, maka dia melangkah. Ini adab yang sampai melukai. Itu pengen dapat penumpan tapi nyakitin sesama saudara kita, apa ya. As-sadisu dan yang keenam, alla yamurra baina yadil musaf. Ini penting ya, kita jangan berjalan di depan orang yang lagi sholat. Maka diajarin sama Nabi kalau ada orang kita sholat, ada yang lihat gini tak? Gitu. Saking apa? Saking tingginya, agungnya hubungan seorang hamba kepada Allah dalam sholat. Kecuali di mana? Kecuali di Masjidil Haram. Kecuali, ya. Habis waktu mulai. Taib berikutnya yang ke 7. Ayat luba safal awal. Ya, udah datang cari. Tolongin mencari saf yang paling depan, barisan yang paling depan. Jangan datang pengennya nyender katanya pokoknya belakang tuh. Jadi aduh, belakangan ya, belakangan cepat pulang. Cari yang paling depan. Bener wajibnya. Yang paling depan itu ibaratnya ada hadiah itu dari Allah. Dikasih onta ya. Onta itu kendaraan yang paling mahal. Kalau baris kedua udah turun dapetnya tuh. Terus makin belakang dapetnya telur. Jadi datang cari baris yang paling depan, ya. Jangan juga nanti udah kosong. Kata pengurus masjid silakan maju ke depan, ya isi yang depan. Kita paham tuh cari utamanya. Ayat luba safan awwala. Illa kecuali ada ilatnya nih. Ayyara munkar. Ya, ketika dia melihat di depan ada kemungkaran, nah dia bagian belakang aja. Atau yasma'ah, atau dia mendengar ada kemungkaran. Fayaqulu lahu fi ta'akhuri udhra. Maka dia pilih bagian belakang, itu ada udhurnya. Ya. Yang kedelapan, ayaqta'an nafla. Ya, ini jadi pilih si orang mu'min terus ya. Naknya orang mu'min ini, kita ini memutuskan sholat sunnah ya, wa dzikr dan zikir inda khurujil imam. Jadi gini maksudnya Pak, bapak-bapak nih menunggu waktu ya khatib naik ke mimbar, kita kan mungkin ada yang masih sholat sunnah, ada yang masih lagi berzikir, baca selawat yang banyak misalnya setiap hari. Nah, ketika imam sudah mulai mau mulai naik ya,
maka katanya ayyaqta'an, memutuskan ya hal-hal yang bersifat sunnah daripada sholat, zikir gitu. Ya, wa yastaghilu ya bi ijabatil muadzin. Ya, dan dia sibuk dengan merespon, menjawab seruan muadzin gitu. Ya. Orang yang paling apa, ada hadis yang tiga ya. Orang yang lemah gitu ya. Orang yang itu dia dengar suara azan dia kagak menjawab. Ya. Kalau kata Nabi, "Qul ma yaqulu al-muadzin." Katakanlah apa yang dikatakan oleh si muadzin. Kecuali ungkapan hayya 'alas shalah ya sama hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata ya. Ini kan kita tahu pelan-pelan praktekin tuh gitu. Kalau pas dengar subuh, as-salatu khairum minan naum, apa shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Syahidin ya, artinya benar yang diucapkan si muazin. Salat lebih baik daripada ngorok. Benar. Baik. Yang berikutnya summa bisma'il khutbah. Ya, kemudian mendengarkan khutbah. At-tasi'u yang sembilan, ayu salliya sunnata ba'dal jum'ati. Nah, ini ada hukumnya nih ya. Ya, salat ba'diyah Jumat. Bapak-bapak pada ba'diyah enggak wajib. Ya. Nih, salat sunnah ba'da Jumat. Insya'a rakatain. Jika dia mau dua rakatain cukup. Wa insya'a arba'an. Ya, ini ada dalilnya. Kalau dia mau 4 rakaat. Wa insya'a sit. Kalau mau 6 rakaat. Jadi yang namanya sholat tuh semakin baik semakin bagus. Kondisi yang paling baik seorang hamba di dalam kondisi sujud kepada Allah. Gitu. Al-ashiru yang ke-10, ayyuqima fil masjidi hatta yusalliya al-asr. Ya. Yang ke-10 ini ayyuqima, berdiam ya di masjid sampai sholat asar. Kalau bisa nih adabnya nih. Jadi habis sholat Jumat enggak pulang nih sampai asar. Ya. Kalau yang ada kerjaan nih. Tapi kalau yang ada kerjaan kan di kantor ya. Kita aja kalau pas giliran khatib di bagian perusahaan-perusahaan itu. Terus mereka istirahat, antar istirahat sama makan tuh berebut waktunya. Makanya khatibnya jangan lama-lama. Sian juga dia mau kerja. Gitu ya. Dulu saya pernah ngisi juga di Flexi. Flexi Bersiri. Baik, kemudian mana? Wa in aqama ila al-maghrib fa huwa afdal. Masyaallah. Jika dia terus aqama ya di masjid aja sampai maghrib itu lebih afdal. Jadi benar-benar hari Jumat hari libur buat orang muslim dah di masjid aja dia. Ya. Nah, ini kondisional ya. Kalau belum punya kerjaan ya. Kerja. Ya saya bapak-bapak dengar teks ini besok pas giliran kerja enggak ke kantor lagi. Di masjid aja. Tapi bisa di PHK. Ya, ingat itu juga ibadah, kerja juga ibadah, ya. Kalau kayak bapak-bapak yang kebetulan emang enggak ada kerjaannya tadi pun bagus. Ya, tingkat di masjid. Baik, yang ke 11 al-hadi asyar. Ayyuraqibas sa'ata asy-syarifata allati fi yaumil jum'ah. Bi-ihdar al-qalbi wa mulazamat al-dhikr. Ya. Apa ayyu raqibah? Terus mengamati
As-sa'ah as-syarifah, waktu yang mulia. Allati fi yaumil jumu'ah, yang ada di hari Jumat. Bi ihdaril qalbi, dengan menghadirkan hati. Wa mulazamati dzikri, dan terus ya continue dalam berzikir. Udah dah banyak ya, selawat banyak ya. Kalau hari-hari biasa mungkin 100 pagi hari, sorenya 100, hari Jumat 5000 gitu Pak. Ya, biar ada asar itu selawat tuh. Berkah dengan adem. Tapi orang berselawat itu hadirin, ada hub cinta dulu, kemudian hadirkan sosok Nabi. Banyak sering-sering cerita, mendengar kisah-kisah Rasulullah. Begitu ya. Selawat kalau diamalin benar-benar, luar biasa Pak. Ada nur Nabi, ada mahabbah. Biasa digodaan itu bapak-bapak nanti sering disukain orang. Ya, ada orang suka aja, cinta. Bagaimana enggak cinta? Ada cahaya Nabi. Ya. Baik. Kemudian wakhtalafa fi hadhihi as-sa'ah, ya, tentang kapan waktunya nih yang mulia itu. Ulama berbeda pendapat. Fa fi afradi muslim min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dalam kitab sahih Muslim. Jadi Pak, kalau ada kita mengatakan afroda, berarti dia hanya dalam satu tuh. Disebut Muslim berarti kitab Imam Muslim. Ya, ada salah Imam Bukhari. Disebutnya Syekhaini, dua syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau disebut begini berarti dalam hadis sahih Muslim gitu loh, ya. Min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Musa, semoga Allah ridha kepadanya. Katanya apa? Annaha ma baina ay yajlisal imamu ila an taqdiyas shalah. Ya, sesungguhnya yang dikatakan waktu yang mulia itu adalah waktu di antara imam duduk sampai selesainya sholat. Itu yang mulia. Nah, di situ kita muraqabah selalu hatinya bersama Allah berzikir. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, hiya ma baina faraghil imami minal khutbah ila an taqdiya shalah. Ada juga yang mengatakan, dikatakan waktu yang mulia itu, waktu yang mahal itu, ya, antara selesainya imam daripada khutbah, ya, sampai selesainya shalah. Saya mengatakan juga antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah. Wa fi hadithi Jabir radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, annaha akhiru sa'atin ba'dal asri, yang dikatakan waktu yang mulia itu, ya, yang dikatakan di atas ada perbedaan pendapat antara ulama tentang waktu yang mulia, antara sholat asar sampai matahari terbenam. Baina salatil asri ila ghurubis syams. Makanya tadi disuruh nunggu sampai maghrib gitu. Wa qala Abu Bakar al-Athrum rahimahullah, dan Abu Bakar al-Athrum berkata, semoga Allah sayang kepadanya, la takhlu hadhihi ahadithu min wajhain. Ya, hadis-hadis ini tidak lepas daripada dua sisi. Imma ayyakuna ba'duha asahu min ba'd. Ya, pertama bisa jadi hadis ini, ya, sebagian hadis ini lebih sah, ya, daripada sebagian hadis yang lain. Wa imma an takuna hadis tantaqilu fil awqat katan qali lailatul qadri fi layali ashr. Ya. Bisa juga katanya waktu yang mulia itu dia beralih pada waktu-waktunya, seperti beralihnya malam Lailatul Qadar pada malam ke-10. Ya. Kan kalau kita malam ke-10 itu ngitung itu bisa jatuhnya dia tanggalnya lain-lain. Ya tuh, ada yang tanggalnya sampai berapa tuh, ya. Ada nantinya dapat yang genap, dapat yang ganjil, ya. Kemudian
Yang ke-12 atsani asyara ayyakuna minas salati 'alan nabi ani ayyakthura minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal yaum. Ah, memperbanyak tuh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari Jumat. Hari yang biasanya banyak. Ini hari Jumat harus lebih banyak lagi. Maka disebutkan dapat ya lipatan keutamaan dan pahala dua kali lipat. Itu. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla 'alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu dhunuba 80 sana. Allah, barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, ya, apa hikmahnya? Ghafarallahu dhunuba, Allah ampuni dosa-dosa 80 sana, 80 tahun. Baik. Ya. Baca selawat 80 kali, kira-kira berapa jumlah? Sebentar kan ya? Ini 15 menit, cuma 30 menit. Ah, siapin dah tuh pahala yang banyak. Ya, nanti dapat syafaatnya begini Rasul. Katanya, barang siapa yang membaca selawat kepadaku di pagi hari 10 aja, di sore 10 juga, wajabat syafaat, iya, dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ada tiga syafaat Rasul. Pertama endal mizan, jika nanti amal kita ditimbang kurang, di situ ada syafaatnya. Yang kedua endal sirat, ketika nanti kita nyebrangin apa tuh jembatan Shiratal Mustaqim, ya, amal kita kurang, di situ ada syafaat. Kenapa? Karena ini janjinya malaikat Jibril. Maka Jibril ketika mengantar Nabi Isra Mi'raj sampai ke lantai langit ketujuh, mau naik lagi ke Sidratul Muntaha, itu nak mereka Jibril, ya, ini makom ini, gak mampu naik, kalau naik dia kebakar, mengatakan, ya Rasulullah, silakan naik, saya hanya bisa ngantar Anda sampai di sini aja. Ya, sebelum naik Rasulullah mengatakan, ya Jibril, alaka hajatun indallah, kamu punya hajat gak sama Allah? Ya, ini sedang saya menulis risalah judulnya Rahmatanil Alamin. Nangis pakai Jibril, lo tau nangis. Malah kayak Jibril, kenapa nangis? Beliau bercerita, ya, tolong sampaikan kepada Allah agar saya termasuk makhluk yang aman daripada marah dan murkanya Allah. Ya kenapa emang gitu? Beliau bercerita bahwa ada bangsa jin. Ini ketuanya namanya Tawus, Alif Waw Sin, Tawus. Ini sudah menyembah Allah sebanyak 72.000 tahun. Dan kita tahu katanya mereka tuh tidak ada satu jengkal pun di langit yang ketujuh, semuanya penuh dengan para malaikat dan jin yang semuanya beribadah kepada Allah. Ada yang lagi ruku aja, ada yang sujud aja, begitu macam-macam. Allah takdirkan ini ya, melakukan satu kesalahan, Allah marah, Allah usir dia dari surga. Ya, malaikat itu Jibril menangis terus, takut-takut. Terakhir Husnul Suhul Khatimah. Maka mohon kepada Rasulullah untuk dilobi. Naiklah ke atas. Rasulullah langsung, ya Allah, itu ada malaikat Jibril selalu menangis setiap malam. Kenapa emang? Kurang Indomie, bukan? Orang beras, nangis apa? Takut mendapatkan marah dan murkanya Allah. Ya, turun ayat nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Ruh itu bahasa ruh itu malaikat Jibril. Ya tamen amin. Malaikat yang aman daripada marah dan murkanya Allah. Ya, setelah ini malaikat langsung menemukan Rasulullah. Langsung berjanji, ya Rasulullah,
engkau telah berhasil meminta kepada Allah. Ya. Dan bentuk syukurku kepadamu akan aku bentangkan nanti di hari kiamat kedua sayap. Oh, ada umatmu yang menyeberang, dia kagak dia tasaqqul, memang jatuh. Ada syafaat di situ. Ya. Yang ketiga syafaat itu inda tatayyur suhuf. Ini malaikat Pak di hari kiamat itu membacain ini, dia pegang semua catatan-catatan. Ya. Itu dilempar. Terbang dia tatayyur. Nah, di situ ada syafaat Rasulullah. Ya, kalau yang nangkep tangan kanan berarti dia ahli surga. Nangkep tangan kiri ahli neraka. Begitu. Ya. Baik, dikit lagi ya. Terus mana? 13. Wa in ahabba zada fi sholati. Itu ya. Jadi tadi yang ke-12 perbanyak membaca selawat pada hari Jumat. Ya, kemudian diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 marrah, 80 kali, maka hikmahnya ghafarallahu dzunuba 80 sanatan. Ya, Allah ampuni dosa-dosa yang selama 80 tahun. Ini Pak Prof ada 80? Belum. Belum ya? 70 ya? Coba. Oh, belum sampai aja udah dikasih. Udah dikasih apa namanya? Bonus. Wa in ahabba zada fi sholati alaihi addu'a ulah. Dan jika dia suka, ya tambahin lagi. Habis sholat dia doa. Habis berselawat kemudian doa. Begitu. Kakaulihi seperti ungkapannya, Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajata rafi'ah. Ini hikmahnya kita mengharapkan syafaat baginda. Ya. Seperti makna doa-doa lagi azan, setelah azan. Ya Allah, datangkanlah pada saya siapa Muhammad sebagai sarana, wasilah, al-fadilah dan keutamaan. Wa darajat rafi'ah dan derajat yang tinggi. Wa ba'athhu dan utuslah beliau ya Allah. Siapa nih Rasulullah? Al maqamah mahmuda, kepada tempat yang terpuji, alladhi wa'athahu, yang telah kau janjikan. Ada juga ulama memberikan penafsiran pas wa ba'athhu di sinilah. Ya, dikala kita nanti di hari kiamat kita butuh sahabat Nabi di Allah kirim. Allahumma jazi nabiyyina anna ma huwa. Ya Allah, balaslah ya pada nabi kamu anna ma huwa, artinya dialah yang perlu, yang pantas mendapatkan balasan. Kemudian waliyatifa ila salati wal istighfar. Kemudian tambahin lagi boleh. Ya. Habis salat istighfar yang banyak. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Pengampun. Fa innahu mustahabun fi dzalikal yaum. Ya. Sesungguhnya kita tambahin lagi tadi, baca sholat yang banyak, berdoa, istighfar, itu dianjurkan pada hari Jumat. Yang ke-13, banyak baca surat Al-Kahfi. Ya udah ya, siang ya. Udah. Cukup. Nah, sebetulnya dikit lagi, besok lagi judul baru tuh. Tapi dikit lagi nya hampir 15 menit tadi. Udah siang, Pak? Cukup. Ya. Kalau kata ketua cukup. Kata ustaz cukup. Ya. Kita makan sama-sama insyaallah ya. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjut kembali. Selalu istiqomah ya. Ini dulu begini aja. Banyak malaikat yang mendoakan kita.
Jadi berkahnya buat anak-anak kita, buat istri kita, buat rumah tangga kita. Semoga Allah bimbing kita selalu dan Allah pelihara kita selalu. Al-Hadiniya wa niyatan saliha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Fa'fu'na Ya Karim Wa'fu 'anna Ya Rahim اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننصرها يا الله muliakanlah kami Allah dengan kesehatan ya sehingga kami bisa belajar ya Allah belajar ilmu dan bisa menyebarkannya ya Allah Allahumma akrimna bil hifdhi wal fahmi ya Allah muliakan kami bisa mudah menghafal dan memahami kullama sami'na wa qara'na semua yang kita dengar semua yang kita baca minal ulumi wal quran baik Al-Qur'an ilmu ya minal qur'ani wal ilmi warzuqna laddata ta'ati wal ibadah ya Allah beri kami kelezatan dalam ketaatan dan ibadah wa talabul ilmi dan dalam menuntut ilmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan salat isya.